Alpi Adi mengawali karir sebagai stand up comedian, betul, ya. Nah, terus betul. Apa sih yang membuat Alpi tertarik jadi content creator nih akhirnya? Kebetulan memang dulu karir stand up saya pernah naik dan juga sempat menurun, ya. Jadi pada saat karir menurun itu akhirnya gue mencari gimana caranya biar gue tetap eksis gitu kan. Akhirnya gue menemukanlah jalan membuat konten. Yang awalnya gue buat konten rame-rame sama beberapa teman gue yang stand up comedy juga, tapi akhirnya gue lebih memilih untuk jalan kontennya sendiri karena susah untuk menyatukan banyak orang jadwalnya itu. Jadi gue akhirnya ya udahlah, gue jalan sendiri aja, waktu gue yang ngatur, konten gue yang ngatur gitu. Nggak perlu kayak makan waktu di brainstorming nungguin orang kapan ada jadwalnya begitu. Jadi lebih independen juga ya. Iya okay. Betul, dan juga memang gue kebetulan dari dulu emang suka K-pop juga gitu. Jadinya setelah stand up comedy lagi pada saat karir menurun akhirnya bisa dapat ilham untuk ya udahlah bikin konten K-pop gitu.